Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, di kesempatan ini saya akan berbagi tentang cara merekam layar laptop. Mungkin bagi sebagian teman-teman yang sudah pernah menggunakan sudah tidak terlalu tertarik ya. Tapi mungkin bagi yang belum pernah menggunakan dan ingin tahu caranya, di sini saya sampaikan ya. Nah, untuk merekam layar laptop ini kita bisa menggunakan aplikasi, dalam arti menginstal di dahulu ya programnya, atau mungkin langsung bawaan dari laptopnya. Nah, jika laptop teman-teman itu install Windows-nya pakai yang Windows 10, maka nggak perlu lagi install program tambahan. Tapi kalau teman-teman di laptopnya itu pakai Windows selain Windows 10, maka perlu menggunakan beberapa aplikasi pilihan ya teman-teman. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini fokus pada cara merekam layar laptop untuk Windows 10 ya. Oke, kita lihat caranya. Bisa teman-teman mungkin membuka URL ini ya untuk bisa lebih mantap lagi. Kalau mungkin video saya kurang jelas, bisa membuka URL ini. Oke, kita langsung saja. Cara merekam layar laptop tanpa aplikasi ini berlaku untuk yang menggunakan sistem operasi Windows 10 ya di laptopnya. Lalu yang digunakan di sini adalah aplikasi Game Bar ya. Yang dulunya ini aplikasi ini untuk merekam permainan game di laptop gitu ya. Tapi sekarang bisa kita gunakan. Sekarang lebih banyak digunakan juga untuk merekam kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan perkuliahan yang menggunakan Zoom atau meeting, itu bisa ya teman-teman. Teman-teman bisa merekam hasil percakapan yang ada di Zoom tersebut, lengkap juga dengan gambar atau layarnya ya. Oke, kita lihat caranya di sini. Pertama, kita harus mengaktifkannya dulu ya, program Game Bar-nya. Kemudian caranya sendiri, pertama kita klik setting di menu Windows ya, kita klik setting. Di sini ada tertulis setting. Kemudian saya ulang dari awal ya, setelah setting teman-teman pilih gaming. Nah, disinilah letak si Game Bar-nya itu tadi ya teman-teman. Setelah itu kita klik gaming. Setelah gaming diklik, nanti ini di bagian ini di on kan ya teman-teman. Kalau ininya off nanti nggak bisa, harus on. Lalu setelah itu, setelah Game Bar-nya sudah on, maka ini ada kode-kode ya, kode yang harus ditekan ketika teman-teman mau pakai aplikasinya. Misalnya kalau mau screenshot aja, bisa tekan gambar Windows atau yang seperti kotak 4 itu ya teman-teman. Kalau di keyboard kotak yang 4 itu Windows-nya, lalu tekan Alt lalu print screen. Ini harus bareng, nggak boleh sendiri-sendiri, waktunya bersamaan. Jadi ada tiga jari yang mencet ini gitu ya. Atau kalau teman-teman ingin tahu beberapa rekaman yang pernah dibuat atau dokumentasinya, atau ingin melihat tempat rekamannya, ada tempat hasil rekamannya ada di sini ya. Lalu kalau ingin merekam, teman-teman cukup pencet ini, Win plus Alt plus R. Jadi kalau ini sudah dipencet, otomatis langsung rekam ya teman-teman. Di situ nggak bisa dipause, jadi harus sudah siap dulu. Saat sudah siap baru kita pencet ini, Win plus Alt plus R, karena kalau belum siap berarti harus ulang lagi ya nanti hasil rekamannya. Lalu kalau sudah dipencet ini, nanti akan muncul di layar ya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana kalau tandanya kalau rekaman kita itu sudah jalan gitu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai teman-teman bisa klik di situ, ada stop recording ya teman-teman, stop aja. Lalu kalau sudah di stop, nanti akan ada gambar yang mengarah ke hasil rekaman gitu ya, akan ada simbol hasil rekamannya, silahkan itu diklik. Nanti kita akan langsung diarahkan ke hasil rekaman. Dari hasil rekaman itu nanti teman-teman bisa lihat hasilnya seperti apa. Lalu kalau mau lihat foldernya ada di mana, teman-teman bisa klik
folder ya, tempat foldernya di situ ada, nanti saya tunjukkan tampilan-tampilannya di video yang bagian belakang nanti. Lalu di situ nanti teman-teman bisa melihat hasilnya di folder. Di situ nanti teman-teman diminta untuk mencet ada berapa ini ya, nanti dicet aja lalu ketemu hasilnya seperti apa. Oke, mungkin dari kata-kata saya ada yang kurang jelas ya, tapi mungkin dengan beberapa tambahan tampilan di belakang nanti bisa lebih memudahkan teman-teman memahaminya. Nanti saya lengkapi ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.